Oke, okay, bisa kita mulai ya kelasnya untuk hari ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Okay. Okay. Uh, sepertinya sudah masuk semua ya, kalau saya lihat uh, jumlah peserta di Zoom dan di e-learning. Jadi kita mulai untuk Pertemuan kelima mata kuliah pengantar teknologi maju. Jadi sesuai ma sesuai dengan kontrak kuliah mungkin yang sudah dijelaskan di awal perkuliahan ya kalau uh, PTM ini sifatnya rolling. Jadi untuk pertemuan hari ini diisi dari prodi teknik robotika dan kecerdasan buatan atau TRKB. Uh, saya Yutika dosen TRKB tapi kebetulan saat ini masih di luar negeri, jadi posisinya tidak di Indonesia karena sedang menyelesaikan disertasi. Kebetulan diminta mengajar atau mengisi untuk prodi TRKB ke beberapa prodi lain di FTMM. Untuk Topiknya seputar kecerdasan buatan, karena kebetulan uh, saya memang di bidang kecerdasan buatan. Dan kalau saya lihat di prodi teknik elektro sendiri, itu juga ada ya mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi pasti uh, saya yakin di sini mungkin sudah pernah mendengar atau bahkan sudah jago, ada beberapa yang sudah jago dan sudah tahu tentang kecerdasan buatan. Oke, untuk hari ini kita bahas tentang pengantar dan juga wawasan konsep. Jadi tidak sampai detail ya tentang kecerasan buatan karena kecerasan buatan seperti yang kalian tahu mungkin skopnya sudah dalam apalagi sekarang sudah banyak pengembangan-pengembangan baru yang dilakukan seputar teknik dari kecerasan buatan sendiri. Oke kita lihat untuk capaian materi hari ini ada tiga. Jadi karena ini hanya konsep. Mahasiswa yang mengikuti materi hari ini diharapkan mampu menjelaskan sejarah dan juga perkembangan kecerdasan buatan, kemudian menguasai konsep, definisi, dan contoh kecerdasan buatan. Contohnya beberapa saja, karena sekarang, kalau kita lihat, hampir semua aplikasi yang ada sudah menggunakan uh, approach-nya kecerdasan buatan, jadi di mana-mana sudah bisa kalian temukan hanya perbedaannya mungkin dari segi algoritma dan beberapa pengembangan algoritma yang sudah ada untuk bisa mencapai tujuan dari proses bisnis aplikasi tersebut. Kemudian yang terakhir menjelaskan perbandingan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alamiah serta keunggulan komputasi kecerdasan buatan dibanding dengan kecerdasan alamiah. Kecerdasan alamiah di sini kecerdasan kita ya sebagai manusia yang berasal dari otak atau uh, otak kita sebagai pusat dari segalanya. Oke, okay, kita langsung saja sebelum membahas lebih dalam, kita lihat intronya dulu. Sebetulnya apa sih uh, kecerdasan buatan atau kalau dalam bahasa globalnya disebut dengan artificial intelligence atau AI. Untuk pengertian simpelnya dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah teknik dan ilmu untuk membuat suatu mesin menjadi cerdas. Artinya, di sini mesin yang cerdas itu mengambil beberapa bagian dari pemikiran kita, dari sikap kita, untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Permasalahannya bisa di banyak aspek, ya. Tergantung dari sasaran atau tujuan pengembangan aplikasi berteknologi kecerdasan buatan, mau di kesehatan, bisa mau di ekonomi, mau di manajemen, dan lain sebagainya. Untuk membuat suatu mesin menjadi cerdas, ini tentu berbeda dengan kita yang langsung menggunakan otak. Kalau kita mau membuat mesin, artinya bagaimana caranya mesin itu bisa bekerja, harus ada program komputer yang dibuat untuk ditanamkan atau diintegrasikan ke mesin tersebut. Nah, mungkin kalau di TE tahun-tahun pertama, mungkin mirip-mirip dengan Prodi TRKB juga ya, pemrograman dasar dulu ya yang kalian dapatkan. Jadi, paling tidak sudah tahu bagaimana membuat program komputer, kemudian dimasukkan input, diproses sama program yang kalian buat line by line-nya di IDE-nya masing-masing kemudian keluarlah output sesuai dengan yang diharapkan. Di sini AI juga begitu, cuma untuk pemrograman komputernya itu sudah bukan pemrograman komputer yang biasa. Jadi sudah karena sudah banyak banyak inputannya, kemudian simbol-simbol simbolik-simbolik yang digunakan, begitu juga dengan uh, proses yang terjadi untuk menghasilkan hasil sesuai yang diharapkan. Nah, disinilah kecerdasan yang dimaksud tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kecerdasannya itu seperti yang dimiliki oleh manusia. Secara tujuan, secara global itu AI meliputi penalaran, kemudian pengetahuan, perencanaan, pembelajaran, pemrosesan bahasa alami atau natural language processing, kalau kita lihat di beberapa acuan global ya, karena kalau diartikan ke bahasa Indonesia sebetulnya uh, tidak begitu bagus karena kalau kita lihat atau kita googling itu kan kalau kita ketik natural language processing akan keluar hampir semua yang terkait dengan speech text karena harus di bahasa Indonesia kan maka jadinya pemrosesan bahasa alami. Kemudian, persepsi dan terakhir, kemampuan untuk menggerakkan dan memanipulasi objek. Nah, ini mungkin eh, titik kuat dari elektro dan TRKB, karena mampu untuk membuat eh, sebuah bentuk dari mungkin robot atau perangkat keras komputer, kemudian diintegrasikan AI ke dalam produk. Berbentuk benda tersebut, secara garis besar, kalau kita lihat kecerdasan buatan, itu bisa melakukan salah satu dari keempat faktor berikut ini. Kita lihat yang pertama, yaitu acting humanly, kemudian thinking humanly, think rationally, dan act rationally. Sebenarnya, ini hampir-hampir sama, ya, acting humanly dengan thinking humanly, sistem yang... Bisa bertindak berpikir seperti manusia, think rationally, act rationally, artinya sistem yang mampu berpikir secara rasional. Begitu juga bisa bertindak secara rasional, karena memang tadi sesuai dengan intro di slide sebelumnya yang diharapkan dari aplikasi atau teknologi atau sistem berbasis AI adalah sistem cerdas, aplikasi cerdas yang bisa seperti manusia menyelesaikan bahkan kadang-kadang lebih baik dari manusia untuk dari segi akurasi, dari segi hasil atau kualitas output, itulah yang diharapkan dengan adanya teknologi AI ini. Jadi secara garis besar bisa setidaknya aplikasi yang dikembangkan, kalau kita menyebut aplikasi itu aplikasi berbasis AI ada adalah salah satu dari empat ini. Kemudian, kita masuk. Kita lihat lebih detail dari intro tadi, yang pertama, definisi, sejarah, domain, contoh, dan algoritma kecerdasan buatan. Di sini, saya tekankan dulu, kalau kita tidak akan membahas algoritma kecerdasan buatan secara dalam, karena mungkin nanti akan kalian dapatkan di mata kuliah kecerdasan buatan, karena banyak sekali algoritmanya. Kemudian, satu persatu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Step-by-stepnya juga detail, jadi tidak mungkin kita jelaskan satu persatu di mata kuliah pengantar uh, untuk hari ini. Jadi hanya sekilas contohnya apa sih algoritmanya, kemudian untuk apa setiap algoritma tersebut. Jadi nanti, kalau yang tertarik mau mempelajari duluan, uh, mungkin bisa nanti googling atau belajar lewat video-video uh, seperti di Youtube atau di Coursera dan lain sebagainya. Kita lihat dulu definisi formal. Tadi kan di intro kita lihat sebenarnya kecerdasan buatan itu seperti itu, seperti uh, pemrograman komputer intinya, kemudian diharapkan memiliki kecerdasan seperti manusia. Kalau kita lihat dari beberapa ahli, di sini ada lima. Uh, untuk yang pertama kita lihat dulu dari H.A. Simon tahun 1987. Nah menurut H.A. Simon tahun 1987 Kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian. Artinya, dulu kecerdasan buatan ini fokus di arah riset. Jadi, setiap ada ranah riset komputer, atau computer science, atau ilmu komputer, diharapkan ada pengembangan kecerdasan buatan di sana. Awalnya dulu untuk game, pertama kali kemudian problem solving. Kemudian, ada beberapa formula matematika yang kemudian dibuat dalam program. Dijalankan itulah riset pertama dari kecerdasan buatan. Kemudian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer tadi sudah dijelaskan juga di intro. Ya, kalau hal mendasar dari kecerdasan buatan adalah pemrograman komputer, jadi harus tahu bagaimana membuat program coding sebelum bisa menggunakan teknik kecerdasan buatan itu yang juga ada banyak ya sekarang subset dari kecerdasan buatan untuk melakukan sesuatu yang dalam pandangan manusia disebut dengan cerdas. Kemudian menurut Minsky tahun 1989 sebetulnya juga hampir-hampir mirip ya definisinya. Kecerdasan buatan adalah suatu ilmu yang mempelajari cara membuat komputer melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia. Artinya ada bagian dari kecerdasan alamiah manusia yang diintegrasikan ke dalam program komputer, di embed atau diintegrasikan lagi ke perangkat suatu perangkat atau sistem, kemudian bisa menyelesaikan masalah. Kemudian menurut ensiklopedi Britannica juga hampir-hampir sama, kecerdasan buatan sebagai cabang ilmu komputer yang merepresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan simbol-simbol daripada bilangan. Jadi intinya pemrograman komputer untuk kecerdasan buatan itu lebih menggunakan simbolik dibanding numerik. Memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau berdasarkan jumlah aturan. Di sini untuk kecerdasan buatan, memang fokus metodenya itu menggunakan metode heuristik dibanding dengan metode deterministik. Untuk heuristik, secara singkat saja ke perbedaannya dengan deterministik. Untuk heuristik itu, dia lebih uh, fleksibel metodenya, artinya ketika ada approach baru atau uh, pendekatan baru, itu dia akan. Lebih mudah untuk diganti di tengah-tengah, di tengah-tengah kita mengembangkan teknik atau algoritma kecerdasan buatan. Itu dia lebih fleksibel dibanding dengan deterministik. Kalau deterministik, artinya dia harus mengikuti dari tahapan awal, kemudian tengah akhir. Artinya, kalau ada per perubahan di tengah-tengah deterministik akan lebih sulit untuk menghandle dibanding dengan heuristik. Sementara untuk aplikasi kecerdasan buatan seperti mungkin yang pernah kalian lihat atau baca artikelnya, kalau contoh kita ngambil dari e-commerce e-commerce saat ini buka apa kemudian Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, itu kan uh, data-datanya ada jutaan ya, pasti harus diupdate setiap saat. Nah, jadi, tidak mungkin menggunakan metode yang terlalu kaku karena hasilnya harus real-time. Apalagi kalau kecerdasan buatan itu menggunakan atau outputnya itu adalah recommendation system atau sistem rekomendasi untuk user atau untuk perusahaan, itu otomatis sangat sulit untuk menggunakan metode yang kaku. Kemudian, kita lihat. Uh, dua definisi terakhir. Yang pertama, Rich and Night tahun 1991. Rich and Night ini mengeluarkan buku tentang kecerasan buatan tahun 1991. Begitu juga dengan yang terakhir, yaitu Sword J. Russell dan Peter Norvig ini. Ini juga mengeluarkan buku. Kalau ini, ini masih terkenal ya bukunya sampai saat ini. Masih digunakan sebagai buku-buku panduan untuk mata kuliah kecerdasan buatan, terutama yang membahas tentang fundamental-fundamentalnya. Walaupun sekarang sebetulnya kecerdasan buatan itu sudah berkembang sangat pesat, tapi untuk fundamental basicnya itu buku ini masih digunakan. Kita lihat menurut Rich and Knight, itu kecerdasan buatan merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia sama juga ya intinya seperti intro yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian menurut Russell dan Norvig, kecerdasan buatan adalah perangkat komputer yang dapat memahami lingkungannya dan dapat mengambil tindakan yang bisa memaksimalkan peluang kesuksesan di lingkungan tersebut untuk beberapa tujuan. Jadi tujuan pengembangan dari kecerdasan buatan kembali ke developernya, kembali ke perusahaan yang menginginkan adanya teknologi kecerdasan buatan tersebut, makanya di sini disebut uh, memaksimalkan peluang kesuksesan. Artinya menambah uh, nilai value dari perusahaan atau pengembang tersebut, kemudian nanti kan ujung-ujungnya adalah adanya return of investment, ya, ROI ke si pengembang atau perusahaan tersebut dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan, karena sudah bisa menghandle beberapa proses bisnis yang terjadi di perusahaan tersebut. Kita lihat sejarah dari kecerdasan buatan, jadi tidak usah kaget. Memang, untuk kecerdasan buatan hitsnya mungkin eh, yang paling cepat perkembangannya itu setelah eh, COVID terjadi. Saat COVID, banyak aplikasi-aplikasi yang dikembangkan, kemudian berbasis AI, sampai saat ini banyak sekali, mulai dari jenis aplikasi apapun itu sudah dikembangkan dengan teknologi kecerdasan buatan. Tapi sebetulnya kecerdasan buatan itu sudah ada sejak lama. Jadi tahun pertama adanya teknologi kecerdasan buatan itu yaitu tahun 1950. Pertama kali dilakukan pengujian terhadap kecerdasan buatan itu oleh Alan Turing, namanya Turing test. Jadi Turing test inilah yang pertama kali mengeluarkan uh, pendekatan di mana kita bisa mengembangkan program komputer dengan uh, memberikan sedikit kecerdasan manusia ke program komputer tersebut. Jadi Turing test ini adalah uji coba yang dilakukan terhadap aplikasi kecerdasan buatan pertama kali. Kemudian tahun 1955 barulah muncul definisi formal secara internasional ya digunakan secara global kata-kata artificial intelligence. Artificial intelligence itu di launching pertama kali tahun 1955. Kemudian tahun 1966 di sini ada chatbot Pintar yang pertama kali diperkenalkan yaitu disebut dengan Eliza. Eliza ini lebih mengarah atau sasarannya itu ke psikoterapis. Jadi ranah yang dipegang oleh Eliza ini membantu proses bisnis di ranah psikoterapis. Kemudian 1970 sampai 1908 di sini aplikasi kecerdasan buatan selanjutnya yang populer saat itu adalah AI Winter. Kemudian tahun 1997, aplikasi yang dikembangkan yang booming itu adalah Deep Blue. Ini aplikasi game, chess ya, catur, yang berhasil melawan world champion chess-nya sendiri, yaitu Gary Kasparov. Jadi inilah yang membuat kecerdasan buatan itu Hits tahun 1997, karena adanya kecerdasan dalam sebuah game yang mampu mengalahkan kecerdasan alamiah. Maksudnya bertanding secara uh, betulan bertanding, kemudian memperoleh kemenangan yang tidak diduga-duga oleh uh, orang banyak. Kemudian tahun 2011, di sini aplikasi yang mungkin sudah kalian gunakan secara rutin bagi pengguna iPhone. Siri diperkenalkan pertama kali ke publik oleh Apple, diintegrasikan pertama kali di iPhone 4S. Kemudian di tahun 2011 juga ada Watson. Ini Watson ini adalah superkomputer, artinya berbeda ya dengan komputer kita yang biasa kita gunakan atau yang kalian punya di rumah atau di kosan. Jadi super komputer ini memang komputernya itu sudah cerdas. Nah, di sini juga digunakan ya untuk melawan dua manusia. Kemudian 2014 Alexa diperkenalkan oleh Amazon. Sudah tahu juga ya Alexa sudah populer. Kemudian 2016 ada aplikasi chatbot juga namanya Tai Kemudian 2017 ini juga yang hits pada saat itu sampai sekarang juga AlphaGo. Pernah dengar ya, AlphaGo. Kemudian tahun 2018 barulah muncul ethics guideline atau panduan beretika ya, panduan pengembangan, panduan etika, panduan untuk uh, membangun aplikasi kecerdasan buatan. Jadi untuk ethics guideline ini memang sudah digunakan sampai saat ini walaupun mungkin beberapa aspek itu masih belum tercantum di ethical guideline-nya dari European Union untuk pengembangan kecerdasan aplikasi kecerdasan buatan. Kira-kira seperti ini sejarah dari dulu hingga saat ini. Kalau sekarang sudah semakin banyak ya ada Netflix, YouTube, Spotify dan lain sebagainya. Jadi sudah tidak uh, tidak menjadi titik boom titik balik poinnya turning point-nya dari kecerdasan buatan. Jadi ini beberapa aplikasi yang berbasis kecerdasan buatan yang benar-benar memiliki apa ya, kebaruan atau novelty di ranahnya masing-masing. Uh, Seperti AlphaGo ini ya AlphaGo ini, kalau kita lihat lebih dalam, lebih detail, itu teknik yang digunakan. Itu teknik terbaru pada saat itu, yang sekarang justru baru booming. Kalau kita lihat eh, teknik tersebut, kalau dulu mungkin kecerdasan buatan itu teknik yang sering dipakai adalah machine learning atau jaringan saraf tiruan. Kalau kalian pernah dengar kata-katanya, tapi untuk Alfago ini sudah menggunakan deep learning dan reinforcement learning yang sekarang baru populer eh, teknik tersebut. Makanya AlphaGo ini pada saat dikembangkan, di launching, diperkenalkan ke publik itu sangat populer pada saat itu. Kemudian kita lihat tujuan dari kecerdasan buatan kalau kita lihat pertujuan dari beberapa aspek. Untuk aspek pertama, tujuan utamanya dikembangkan eh, kecerdasan buatan itu Pasti untuk memahami bagaimana caranya membuat mesin menjadi pintar, artinya bisa menyelesaikan permasalahan, membantu memudahkan aktivitas manusia sehari-hari. Bagaimana caranya kita menduplikasikan kecerdasan kita, salah satu kecerdasan kita, atau bagian kecerdasan kita ke sebuah mesin. Kemudian, kalau kita lihat dari tujuan ilmiah, tentu titik kuat dari kecerdasan buatan itu adalah kecerdasannya, intelligence-nya, artificial intelligence, intelligence-nya. Dengan intelligence tersebut, barulah muncul beberapa algoritma yang populer, dikembangkan sampai sekarang, tekniknya juga begitu, dari awalnya hanya ada machine learning, jaringan saraf tiruan atau neural network, sekarang sudah ada Uh, deep Learning ada ANN Artificial Neural Network, kemudian ada Reinforcement Learning dan uh, tidak menutup kemungkinan nanti di tahun-tahun berikutnya ada banyak subset lagi dari kecerasan buatan. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu entrepreneur ini sudah pasti tahu ya dari kata-katanya entrepreneur membuat mesin menjadi lebih bermanfaat, ada nilai jualnya, dipergunakan oleh orang banyak pengembangnya dapat untung, kemudian ada return of investment. Kalau kita berbicara bahasa bisnis, adanya ROI sama seperti teknik-teknik uh, bisnis yang lain. Tentu kalau kita mau perusahaan kita maju dan lain sebagainya. Dari dari sisi return of investment itulah kita bisa melihat salah satu uh, apakah Teknologi kecerdasan buatan ini dikembangkan, sudah digunakan, bermanfaat atau tidak dan memberikan keuntungan yang akan balik ke perusahaan tersebut kalau kita lihat dari sisi bisnisnya. Kemudian kita lihat kategori AI. Nah, AI itu tidak hanya AI secara general. Artinya sekarang AI itu sudah dipisah berdasarkan weak AI dan strong AI bedanya apa kita lihat untuk weak AI atau AI yang lemah uh, lemah di sini maksudnya dia itu bisa menyelesaikan tugas-tugas atau apapun permasalahan yang sifatnya detail detail di sini proses bisnis yang dia sasar itu hanya satu contohnya winning a chess game artinya kan kita mengembangkan permainan atau game chess. Tujuannya apa? Ya game chess itu ya yang kita kembangkan, dia bisa menduplikasi bagaimana orang bermain catur, dia tahu strateginya, taktiknya bagaimana, skornya bagaimana dan memilih pemenangnya bagaimana. Hanya catur saja yang dia bisa lakukan atau aplikasi AI ini ya maksudnya dia itu. Kemudian Contoh lainnya, identify specific individual in a series of photo. Nah, ini mungkin kalau kita gambarkan, mungkin masih ada yang suka buka Facebook ya, walaupun generasinya sudah generasi sangat milenial, tapi paling tidak mungkin pernah buka Facebook selain Instagram dan Twitter. Ada yang mengupload foto, kemudian secara tidak sengaja, face recognition-nya dari Facebook itu. Menandai Anda pada foto tersebut, apakah ini Anda, tandai diri Anda, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan identify. Contoh ya, salah satu dari identify individual in a series of photo, artinya proses bisnis dari aplikasi tersebut adalah bagaimana mendapatkan wajah manusia dari sebuah foto yang di-upload di medianya dia. Kemudian, apakah ini Anda, kalau ia tandai? kira-kira seperti itu. Nah, aplikasi itu atau fokus dari proses bisnis aplikasi itu adalah itu saja. Jadi tidak ada proses bisnis yang lain. Contoh dari WKA ini adalah artificial Narrow intelligence atau cakupannya ya ANI. Sedangkan kalau strong AI, di sini yang sudah banyak digunakan oleh pengembang pengguna pengembang AI, jadi AI-nya itu dikembangkan tidak hanya fokus pada satu proses bisnis ada dua, ada tiga, dan seterusnya. Contohnya sekarang aplikasi yang bisa interpret tone dan emotion. Ini contoh yang paling sederhana. Tadi Siri, Alexa, kemudian eh, sekarang ini kalau kalian lihat ada penelitian yang menggunakan otak manusia EEG ya jadi ada alat kemudian di nanti dipakaikan di otaknya manusia kemudian nanti bisa mendeteksi bagaimana reaksi otak terhadap sesuatu entah mungkin sedih atau senang atau stres dan lain sebagainya bagaimana otak saat misalnya kita bermain e, handphone atau mendengarkan musik atau mendengarkan perkuliahan dan lain sebagainya jadi sudah tidak lagi fokus pada e, satu proses bisnis yang sangat spesifik Untuk strong AI dibagi menjadi dua bagian yang pertama adalah artificial general intelligence atau AGI dan artificial super intelligence atau ASI. Jadi untuk uh, YouTube, Netflix, Spotify yang punya lebih dari satu keluaran uh, teknologi kecerasan buatan itu masuknya ke strong AI. Kalau YouTube, Netflix, Spotify kan kadang-kadang bisa memberikan rekomendasi ya. Apakah yang perlu kalian tonton, atau apakah yang perlu kalian dengarkan selanjutnya? Nah, itu termasuk recommendation system. Recommendation system, iya. Kemudian, untuk uh, pengembangnya atau perusahaan Netflix, uh, YouTube, dan Spotify, itu dia juga memberikan decision making ke perusahaan pengembangnya. Jadi, apakah yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut? untuk strategi berikutnya berdasarkan data yang dia miliki. Jadi ada banyak proses bisnis output yang diberikan oleh kecerasan buatan itu. Jadi tidak hanya satu. Bedanya di situ antara weak AI dan strong AI. Kemudian kita masuk ke bahasan selanjutnya yaitu AI dari berbagai berbagai perspektif. Di sini kita lihat satu persatu. Untuk perspektif kecerdasan atau intelligence, di sini sebetulnya hampir sama ya, seperti tujuan tadi, tujuan kalau kita lihat dari tujuan ilmiahnya. Kalau untuk AI dari perspektif intelligence, AI itu intinya bagaimana membuat mesin menjadi mesin yang cerdas, itu perspektif dari segi kecerdasan atau intelligence. Kemudian, kita lihat dari perspektif bisnis ini juga hampir sama ya, dengan tujuan entrepreneur tadi, AI, sekelompok alat bantu atau tools yang dikembangkan oleh perusahaan, oleh developer perusahaan tersebut yang berdaya guna dan metodologi yang menggunakan tools, tools tersebut untuk menyelesaikan masalah, masalah bisnis. Kembalinya nanti ke mereka, return of investment, kemudian ada profitnya, dan lain sebagainya. Kemudian, kita lihat dari sisi perspektif programming di sini, programming AI itu tadi sudah saya sampaikan sedikit berbeda dengan pemrograman konvensional atau yang biasa. Bedanya apa? Kita lihat. Yang pertama, AI itu lebih fokus pada simbol-simbol daripada pemrosesan numerik. Mungkin saat ini yang kalian dapatkan di mata kuliah di teknik elektro untuk pemrograman, ya dasar pemrograman atau apapun namanya yang basic, itu inputannya angka-angka kebanyakan. Walaupun juga bisa ya huruf dari A sampai Z dan lain sebagainya, karena kan ada string, ada array yang bisa digunakan dan lain sebagainya. Tapi untuk kecerdasan buatan itu pemprogramannya banyak menggunakan simbol-simbol simbolik daripada numerik. Nanti akan kalian ketahui bagaimana maksud dari simbolik dan numerik ini pada saat kalian sudah mendapatkan mata kuliah di atas dari dasar pemrograman. Kemudian pemecahan masalah untuk mendapatkan tujuan. Di sini tujuannya pasti Bagaimana akurasinya, ya? Salah satunya, akurasi dari sebuah teknologi kecerdasan buatan itu harus diukur. Mau tidak mau, ada banyak cara pengukurannya. Kemudian, search yang jarang langsung mengarah ke solusi, artinya di sini, ketika kita menggunakan teknik kecerdasan buatan, itu kan e, algoritmanya ada banyak, ya. Jadi, mau tidak mau, kita harus menemukan. Salah satu yang bisa kita gunakan untuk teknologi kita, yang akurasinya bagus, otomatis, proses search atau searching, ya, bagaimana mencari hasil yang optimal, ya, termasuk juga proses optimasi, yang bagus untuk, atau yang optimal, yang cocok, yang akurasinya tinggi untuk teknologi kecerdasan buatan tersebut kita lihat bahasa pemrograman AI yang pertama tahun 1950-an yang tadi mulai dari Turing test ya dan selanjutnya itu menggunakan bahasa LISP, Lis. Kemudian berkembang bahasa pemrogramannya menjadi Prolog. Jadi Prolog itu adalah bahasa lanjutan dari Lis tahun 1950-an yang digunakan tahun 1970-an dan sekarang sudah tidak menggunakan list lagi, sudah tidak menggunakan prolog lagi, tapi sudah menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Saya tidak tahu kalau di TE dapat PBO atau tidak atau OOP, tapi basic dari OOP atau PBO ini harus dikuasai untuk memudahkan pemrograman kalian ya yang nanti mungkin tertarik ke perusahaan-perusahaan yang berlatar belakang atau backgroundnya itu pakai AI lebih mudah untuk membuat modul nantinya. Modul itu maksudnya modul, modul di pemprogramannya, ya, bukan modul buku. Untuk bahasa pemrograman itu sekarang sudah banyak, tergantung perusahaannya mau pakai apa. Bahasa yang paling sederhana dan masih digunakan sampai sekarang dan bagus untuk melatih logik itu ada C, C++, C sharp. Kemudian yang lebih advance sedikit tapi uh, tidak begitu rumit mirip-mirip uh, ya sama C, C++, C sharp itu ada Java. mungkin ada yang sudah bisa ya, ngoding Java. Dan yang lebih sederhana, lebih mudah dan banyak disukai mahasiswa-mahasiswa saat ini yaitu Python dan R. R untuk Biasanya, untuk data visualization, ya, atau visualisasi data, jadi datanya diolah dulu. Itu biasanya pakai R, tapi tidak, tidak, tidak. Saya bilang, Python tidak bisa menggambarkan visualisasi data. Python tetap bisa, karena R dan Python itu mirip, sebetulnya. Tapi sekarang, saya pribadi pun lebih suka kalau mengurusi data. Itu pakai R, nanti baru pemprogramannya pakai Python, tapi... Ada juga yang tidak mau repot ya dari awal sudah pakai Python. Nah saya juga kurang tahu di TE pakai bahasa apa untuk dasar pemrograman itu terserah dari itunya ya tidak masalah. Di asalkan sudah dapat logiknya untuk bahasa pemrograman akan lebih mudah. Jadi biasanya kan hanya sintaksnya yang berbeda. Tapi untuk C++, C++ Java kalau dibandingkan dengan Python kalau kalian belajar Python dulu, biasanya akan sulit untuk mendapatkan logiknya dari C++ dan Java. Karena Python sudah dimanjakan dengan berbagai kemudahan uh, fungsi, kemudian library. Sedangkan kalau C++, C Sharp, Java itu kita masih harus memikirkan bagaimana mengkoding library dan fungsi-fungsi tersebut. Jadi Python sudah paling enak kalau untuk uh, pemrograman saat ini. Tapi kalau kita ingin lebih advance ya, kan semakin uh, rumit uh, bahasa pemrograman yang dibuat akan sulit untuk diduplikasi seperti itu ya. Jadi uh, C, C++, C Sharp dan Java yang uh, lebih kuat dari sisi itunya dibandingkan dengan Python dan R. Cuma itu kan kembali ke uh, perspektifnya masing-masing yang mengembangkan. Dan bekerja di developer teknologi AI tersebut. Kemudian, kita lihat dari perspektif penelitian atau riset di sini. Riset tentang AI dimulai tahun 1960-an tadi, ya. Dia pertama kali dicoba tahun 1950-1955, kata-kata artificial intelligence di-launching, dan dari sisi penelitian risetnya AI itu mulai tahun 1960-an. Percobaan pertama untuk riset AI itu fokus pada tiga hal. Yang pertama adalah membuat chess game. Ya, tadi sudah kita lihat juga di timeline pengembangan AI. Kemudian pembuktian teori, proving theorem ya. Ini mungkin teori di sini maksudnya adalah mungkin ada yang sudah punya e-book, buku-buku apapun ya tentang teknik elektro. Ada biasanya ada formula ya, ada equation, itulah yang disebut dengan teori. Jadi teori dalam bentuk formula, ekuasi, equation tadi itu di coding. Nah, hasil codingan itu dilihat apakah sudah sesuai dengan maksud dari teori tersebut kalau sudah maka artinya sudah bisa ya mentransfer kecerdasan manusia dalam bentuk equation fungsi simbol simbol matematika tadi ke dalam uh, komputer awalnya itu uh, riset dari AI kemudian yang terakhir adalah general problem solving untuk tugas-tugas yang sederhana jadi bagaimana menyelesaikan permasalahan kecil yang bisa membantu manusia awalnya hanya ada di scope tersebut Kemudian, kita lihat seiring berkembangnya waktu, kecerdasan buatan juga, kalau kita lihat dari timeline, mengalami peningkatan jauh, perubahan jauh. Begitu juga dengan tas domainnya, artinya dari yang tiga, awalnya tiga tadi, main catur, pembuktian teori, atau formula matematika, dan juga general problem solving untuk tugas-tugas yang sederhana. Sekarang sudah bercabang. Awalnya tiga, ya. Tiga ini sekarang sudah ada tiga skop besar, di mana masing-masing skop besarnya itu punya anak lagi. Kalau kita lihat di sini, artificial intelligence, cabang domain yang pertama adalah formalitas, di mana formalitas ini ada matematik dan game. Jadi untuk kalian yang tertarik menggunakan kecerdasan buatan untuk pengembangan game, itu masuknya ke formal task, atau kalian yang ingin menggunakan program komputer untuk menyelesaikan sesuatu, misalnya nih ngerjain project atau paper, dari papernya itu ada formula, ada fungsi yang dituliskan oleh penulis papernya, kemudian ingin kalian coba-coba, ada banyak aturan matematika, dan lain sebagainya, itu juga bisa dikoding dalam bentuk eh, kecerdasan buatan, itu juga masuknya ke formalitas. Kemudian kita lihat selanjutnya ada mundentas, di sini ada perception, persepsi ya, robotics, teknologi robotika, common sense reasoning, penalaran. Jadi kecerdasan buatan itu juga mampu melakukan penalaran. Dan yang terakhir natural language ini yang pemrosesan bahasa alami atau atau natural language processing. Kemudian yang terakhir ada expert task di sini ada financial analysis contohnya bank kalau kalian mau mengajukan pinjaman pinjaman online atau kredit ya orang tuanya yang punya kredit dan lain sebagainya bank kan tentu harus mengecek latar belakang sebelumnya apakah pernah punya skandal dengan OJK, apakah pernah numpuk eh, kredit sebelumnya, nggak pernah bayar, dan lain sebagainya. Kalau misalnya bersih, diberikan pinjaman, kalau tidak, maka ditolak pinjamannya. Itu contoh yang paling sederhana dari financial analysis. Salah satu metodenya untuk penentuan kredit dan diberikan kredit dan tidak diberikan kredit adalah dengan algoritma decision tree. Kemudian engineering, ini bagiannya dari kalian juga ya selain yang mundentas ini anak elektro bisa mengembangkan mundentas ini kemudian engineering kalian buatkan entah itu bentuk fisik atau robot bentuk fisik dari hardware itu dengan integrasi kecerdasan buatan itu juga bisa untuk scope engineering. Kemudian medical diagnosis ini di arah healthcare ranahnya kesehatan ya. Sekarang pun kesehatan sudah banyak yang menggunakan kecerdasan buatan. Contohnya bisa membantu di ranah operasi, membantu dalam pengobatan ya delivery drug, drug delivery dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada scientific analysis, analisis scientific di mana untuk scientific analysis ini banyak ya skopnya. Jadi setiap skop dari kecerdasan buatan itu termasuk ranah dari scientific analysis. Entah itu mau menganalisis, misalkan ada masalah di pelabuhan, itu bisa kita gunakan teknologi kecerdasan buatan. Kemudian ada masalah di bandara, traffic air controlnya ya, itu bisa juga kita gunakan kecerdasan buatan. Jadi sudah hampir semua task expert, expert task yang memerlukan keahlian Memerlukan seorang ahli untuk menemukan permasalahan, menganalisis, dan memberikan solusi itu sudah bisa dibuatkan suatu program atau aplikasi kecerdasan buatan. Kira-kira ini ya, domain dari artificial intelligence. Ini tadi sudah kita bahas juga, ya, game. Termasuk domain penelitian AI ini tadi juga sudah kita bahas, game chess salah satu contohnya. Artinya, kan, kalau kalian main game itu kan ada aturannya atau ada rulenya, ya, bagaimana dapat poin, bagaimana poinnya berkurang, bagaimana caranya menentukan pemenang, bagaimana caranya menentukan lawan. Kalau kalian main sendiri atau single player dan lain sebagainya, itu termasuk ranahnya AI. Kemudian natural language, pemrosesan bahasa alami, ini contohnya yang berkaitan dengan bahasa manusia, bukan bahasa isyarat ya. Yang termasuk bahasa manusia itu seperti contohnya language eh text, kemudian speech, eh, percakapan kita ya kita memberikan saya memberikan kuliah seperti ini juga termasuk eh, inputan yang bisa digunakan oleh aplikasi kecerdasan buatan. Contohnya di sini adalah smart assistant Siri, Alexa dan lain sebagainya, kemudian text analytics, email filter, chatbot, kemudian social media monitoring, predictive text. Contohnya yang paling sederhana kalau kalian main media sosial, kemudian update status, entah itu di Twitter atau caption Instagram itu bisa menjadi data mereka, pihak Instagram dan pihak Twitter, untuk melakukan riset apakah saat ini uh, manusia di bumi sedang sedih, sedang bergembira, sedang biasa-biasa saja, sedang apapun itu bisa diteliti berdasarkan uh, predictive text tersebut. Jadi, caption kalian dijadikan data, datanya diolah oleh mesin cerdasnya Instagram dan Twitter menghasilkan hasil yang kemudian diberikan ke pihak Twitter dan Instagram untuk mereka tindak lanjuti. Jadi itu namanya decision system, decision making untuk pihak si developernya. Kemudian domain penelitian AI, selanjutnya adalah robotik dan sistem sensor. Ini kalau di FTMM fokus ke TRKB dan mungkin juga kalian TE ya, karena TE dan TRKB sebetulnya mirip, hanya beda di sedikit sekali sisi. Untuk robotik dan sistem sensor ini fokus ke sistem vision, sistem taktik, kemudian pemrosesan sinyal, internet of things, yang kalau dikombinasikan dengan AI, maka terjadilah satu sistem cerdas berbasis robotik, yaitu uh, autonomous system, sistem visi cyber, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah expert system. Nah, expert system di sini tadi ya sesuai dengan gambar pohon tadi untuk sistem pakar artinya ada pakar yang kecerdasan dari pakar itu diduplikasi menjadi sebuah teknologi cerdas. Jadi Teknologinya itu mencoba meniru proses berpikir dan pengetahuan dari pakar tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah spesifik. Contohnya, kalau sistem pakar ini contohnya tadi decision making, ya decision system, recommendation system, dan juga uh, future prediction. Artinya, misalkan kalau kita lihat Tokopedia sekarang, ya, saat ini apa yang digemari oleh remaja berusia mungkin 18 sampai 22 tahun, kemudian nanti untuk bulan depan itu apa yang harus digencarkan promosinya itu berdasarkan data yang dimiliki oleh Tokopedia. Begitu juga dengan eh, saya di sini kebetulan ada empat musim ya, jadi eh, setiap musim itu punya kecenderungan yang berbeda. Jadi musim spring itu akan berbeda interestnya masyarakat yang membeli daripada fall kemudian begitu juga dengan winter dan lain-lain. Jadi hal itu untuk bagaimana penjualan tiga bulan ke depan, 4 bulan ke depan, 6 bulan ke depan itu juga termasuk salah satu contoh dari expert system. Kemudian kita lihat untuk konsep dan definisi dalam lingkup AI di sini tadi ya. Di awal itu sudah sempat saya singgung mengenai Turing test. Artinya Turing test ini adalah salah satu metode untuk menguji kecerdasan buatan. Pertama kali dilakukan oleh Alan Turing, namanya Turing test. Jadi namanya dia sendiri ya dijadikan uji coba itu. Untuk proses Turing test ini sebenarnya sederhana, makanya sekarang Turing test ini sudah tidak digunakan lagi untuk menguji coba aplikasi kecerdasan buatan. Untuk Turing test ini prinsipnya adalah ada satu manusia sebagai seorang penanya atau interviewer yang mengeluarkan pertanyaan, kemudian yang objek yang ditanyai oleh penanya ini adalah satunya mesin, satunya manusia. Kemudian mereka dibawa ke atau diletakkan di ruang yang terpisah antara objek yang ditanyai dan si penanya. Artinya, penanya itu tidak tahu objeknya itu apa. Intinya, dia hanya mengemukakan pertanyaan. Kemudian Alan Turing melakukan analisis setelah melakukan uji coba itu. Ya, dia melakukan analisis. Kalau si penanya tadi... Tidak bisa membedakan jawaban mesin dan jawaban manusia objeknya tadi itu, maka mesin yang diuji tersebut adalah mesin cerdas. Di sini maksudnya jawabannya itu masuk akal atau logik, tidak harus sama ya. Tapi ketika dilakukan atau diberikan pertanyaan oleh penanya tadi, si objeknya itu bisa memberikan balasan atau reply yang masuk akal, yang diterima oleh akal sehat manusia. Artinya mesin itu sudah bisa dikatakan mesin yang cerdas. Itu saja inti dari Turing test. Kalau sekarang pengujian kecerdasan buatan mungkin ada yang sudah tahu namanya ada black box testing, white box testing, kemudian metode pengujian akurasi dengan tabel ya confusion matrix dan lain sebagainya. Jadi sudah tidak lagi menggunakan Turing test. Ini sedikit tentang pemrosesan simbolik, bedanya dengan numerik. Eh manusia dalam berpikir menyelesaikan masalah lebih bersifat simbolik ya, tidak harus fokus dan kaku pada rumus-rumus. Kemudian, AI merupakan bagian dari ilmu komputer yang memerlukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam penyelesaian masalah. Ini juga erat kaitannya dengan heuristik dan deterministik. Kalau AI lebih mengarah ke heuristik. Nah, untuk heuristik sendiri, ini heuristik strategi untuk melakukan proses pencarian atau searching secara selektif memandu proses pencarian di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses yang paling besar. Artinya ada tahap coba-coba untuk mendapatkan hasil yang paling optimal. Kalau mungkin ada yang pernah dulu di SMA atau sekarang ikut-ikutan proyek-proyek kecil atau ikutan lomba, itu untuk pengembangan perangkat lunak ada yang disebut dengan metode waterfall dan agile. ya. Jadi untuk Heuristik ini lebih mirip-mirip ke agile, untuk waterfall lebih mirip-mirip ke deterministik. Jadi lebih kaku metodenya dibanding dengan heuristik dan agile untuk pengembangan perangkat lunak. Kemudian penarikan kesimpulan inferencing ini juga salah satu kekuatan dari AI, artinya AI bisa berpikir atau mempertimbangkan Berdasarkan apa? Berdasarkan data, data itu digunakan sebagai inputan. Data ini banyak ya bentuknya, jadi kalau saya menyebutkan data yang digunakan oleh AI itu tidak hanya data bilangan, data dalam bentuk Excel, tapi datanya itu bisa data Excel, iya, data audio, iya, data video, iya, data speech, iya, dan lain-lain. Jadi, segala sumber data itu bisa menjadi masukan. Bagi aplikasi kecerdasan buatan, kemudian pencocokan pola atau pattern matching di sini, contohnya misalkan kalau kita membuat aplikasi di seputar perikanan dan kelautan, kita ingin mendeteksi apakah uh, ikan ini harus uh, segera didistribusikan, atau masih ada waktu tunggu, atau masa tunggunya, karena masih fresh dan lain sebagainya. Untuk bisa mendapatkan ikan yang fresh atau tidak, biasanya kan ada ini ya, sensor misalkan ikannya dilewatkan ke dalam alat. Untuk bisa mendapatkan sensor pendeteksinya tadi, apakah ikan ini masih segar atau belum? Kalau masih segar, mungkin beloknya ke kanan, yang tidak segar beloknya ke kiri. Nah, yang seperti itu disebut dengan pattern matching untuk kecerdasan buatan. Jadi, dia bisa memilah, mengklasifikasikan ikan yang segar, ikan yang tidak segar, dan lain sebagainya. Kemudian, kita masuk ke kecerdasan buatan dan kecerdasan alamnya. Sekarang, saya mau tanya dulu, kira-kira apa perbandingan kecerdasan buatan dan kecerdasan alamiah. Kecerdasan alamiah tadi di awal sudah saya sampaikan kalau kecerdasan alamiah adalah kecerdasan dari otak kita sebagai manusia. Yang mau mengungkapkan pendapat jangan lupa sebutkan nimnya. ya, saya harus uh, ngerekap untuk uh, nilai keaktifan. Perbedaannya, apa ada yang mau mengemukakan pendapat, bedanya kecerdasan buatan dan kecerdasan otaknya manusia? Oke, okay, Muhammad Lutfi Astono, silakan 072 ya. Uh, permisi Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Astono dengan nim 166221072. Mm -hmm. uh, menurut saya perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alamiah. Kalau kecerdasan buatan itu sesuatu penemuan atau ke kecerdasan yang dibuat oleh makhluk sosial, contohnya seperti manusia, Bu. Hmm, Oke, okay. alamiah ini, kecerdasan yang memang dimiliki oleh setiap makhluk sosial atau manusia, Bu. Dan itu diajarkan turun-temurun, seperti contohnya ibu dengan mahasiswanya, Amal. gitu ya. Hmm. Oke. Okay. Begitu saya. Okay. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Oke. Okay. Hmm. Oke, okay, yang lain? Oke, okay, ada dua nih yang present. Jauza 048. Iya, Bu. Hmm. Eh, uh, sebelumnya terima kasih atas waktunya Bu. Perkenalkan nama saya Jauza Ramadan, NIM kalau menurut saya salah satu perbedaan AI sama kecerdasan alami itu AI itu lebih bersifat permanen sedangkan kecerdasan alami itu belum tentu permanen misalnya kita sebagai manusia juga ada apa sering lupa kadang dan hmm. itu membuat kecerdasan alami itu tidak bersifat permanen. Lain lain dengan AI yang sifatnya kan data jadi lebih lebih bisa bertahan dibandingkan manusia yeah. untuk secara okay. ingatan. Hmm. Oke, okay. terima kasih, Jauza. Satu orang lagi, mungkin perempuan yang cewek-cewek, si -cewek? Wiwi, satu orang perempuan. Silahkan, bedanya apa? Banyak ya, bedanya ini bebas ya, mau mengambil sudut pandang dari kecerdasan alamiah yang lebih baik daripada kecerdasan buatan, atau kecerdasan buatan lebih baik daripada kecerdasan alamiah, karena kan setiap sisi ada positif negatifnya pastinya. Yang cewek-cewek satu orang. Ada cewek kan ya? Ada, silakan Feby. Kalau menurut saya, uh, prinsip menjawab dengan saya Feby Saring. Menurut saya yang kecerdasan buatan itu lebih cepat. Jadi jika pengetahuan dalam komputer tersebut, jadi akan komputer sendiri pasti akan lebih uh, menyalin data-data secara cepat begitu. Kalau misalkan hmm. yang yang kecerdasan alami itu lebih lambat. Maksudnya mentransfer data dari hmm itunya lebih lambat begitu ya 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 pakai membutuhkan proses yang lebih lama dari mm -hmm. lebih lama dari kecerdasan buatan ya yeah. oke okay. uh, terima kasih Feby jadi ada unsur itunya ya ada unsur moodnya juga kalau mengerjakan kecerdasan alamiah itu kemudian ada unsur tidak fokus dan lain sebagainya dibanding kalau kita pakai teknologi kecerdasan buatan kemudian kita lihat tadi sudah ada tiga orang ya yang mengemukakan pendapatnya semuanya betul jadi setiap sisi ada positif negatif kita lihat dulu yang pertama kita lihat kalau kecerdasan buatan itu lebih unggul daripada kecerdasan alamiah dari sisi lebih permanen tadi ya yang disebutkan sama Jauza tadi salah satu contohnya kemudian memberikan kemudahan dalam duplikasi dan penyebaran ini juga kecerdasan buatan itu lebih mudah untuk diduplikat. Artinya ketika kita membuat satu aplikasi, bukan tidak mungkin kita punya aplikasi yang serupa tapi beda versi, yang mirip tapi beda proses bisnis sedikit dan lain sebagainya. Atau kalau kalau kalian lihat beberapa perusahaan yang punya banyak anak cabang, misalnya perusahaan intinya ada di Jakarta, dia buka cabang di Semarang, Surabaya, Bandung dan lain sebagainya, dia kan pasti akan membawa yang sama ya, sistem aplikasi yang ada di Jakarta untuk Semarang, Surabaya, Bandung. Itu maksudnya, di situ aplikasi kecerdasan buatan itu mudah untuk diduplikasi, tapi kan tidak mungkin. Otak manusia yang di Jakarta akan dibawa jalan-jalan ke Semarang, Surabaya, Bandung. Ya, di situ maksud dari kecerdasan buatan lebih bisa diduplikasi. Kemudian relatif lebih murah dari kecerdasan alamiah. Ya. ya, kalau untuk kecerdasan buatan paling untuk yang aplikasi sederhana 50 juta, 100 juta atau 200 juta masih bisa dinalar ya, tergantung dari fungsi yang ditawarkan oleh aplikasi itu. Kalau otak manusia mungkin tidak bisa dibeli dengan harga 200 juta ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian konsisten dan teliti, ini tadi yang disebutkan sama Feby ya, ada unsur ketelitian, akurasinya bagus dibanding dengan kalau dikerjakan manusia, karena manusia kan banyak faktor ya, yang jenuh, yang bosan, yang suntuk, yang nggak mood, dan lain sebagainya. Kemudian dapat didokumentasi, ini juga keuntungan kecerdasan buatan. Maksudnya didokumentasi di sini, setiap uh, Program komputer yang dibuat itu kan bisa di backup, backupnya bisa di cloud, bisa di sistem servernya perusahaan masing-masing dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir bisa mengerjakan beberapa tas dengan lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Ini uh, memang Rata-rata terbukti, ya, lebih cepat dan lebih baiknya. Karena bayangkan saja, kalau kita, manusia, harus menghitung data, menghasilkan hasil yang datanya itu jutaan, ratusan juta, dan lain sebagainya, kan tidak mungkin dijalankan hanya dalam waktu satu jam atau dua jam. Bandingkan, kalau dikerjakan dengan program komputer AI tadi, mungkin data ratusan juta, ratusan ribu yang mengakses aplikasi yang sama. Untuk mendapatkan hasil untuk forecasting ke depan, ya, perkiraan prediksi ke depan itu bagaimana akan membutuhkan waktu yang singkat kalau pakai kecerdasan buatan. Tapi, kecerdasan alamiah juga tidak eh, buruk kalau dibandingkan dengan kecerdasan buatan, karena kan memang kecerdasan alamiah yang mendasari adanya kecerdasan buatan. Kita lihat keuntungan kecerdasan alamiah ini hanya beberapa saja. Silahkan, nanti yang lainnya bisa kalian pikirkan sendiri. Ada banyak yang pertama, sifat lebih kreatif ini yang tidak mungkin akan diturunkan ke kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu mengambil salah satu sisi intelligence dari manusia untuk bisa menyelesaikan tas, tapi tidak bisa melakukan komputasi atau melakukan proses kalau dia tidak diberikan kemampuan atau data-data itu, algoritma itu pada aplikasi tersebut. Kalau manusia kan apapun permasalahan yang dihadapi ada solusinya saat itu juga. Misalkan diberi, misalkan tidak bisa menjawab soal ujian, tapi kemudian memikirkan kan pernah diajarin ini, kemudian diajarkan variabel ini, diajarkan rumus ini, Bagaimana kalau saya coba kombinasi antara ini dan ini untuk bisa mendapatkan hasilnya? Itu disebut kreatif. Tapi, untuk kecerdasan buatan, kalau dia tidak diberikan pengetahuan, atau learning, atau pembelajaran sebelumnya, dia tidak akan bisa mencoba-coba untuk menggabungkan A dan B, B dan C, C dan D untuk bisa menghasilkan z. Kira-kira seperti itu, kemudian. Untuk kecerdasan alamiah, bisa melakukan proses pembelajaran secara langsung. Artinya, itu ya, pembelajarannya itu nyata. Saat itu juga, misalnya ada rapat, misalnya kalian ikut himpunan atau ikut BEM, ada rapat diskusi, menemukan hasil musyawarah seperti itu. Kalau AI itu tidak bisa, kalau tidak ada simbol, tidak ada presentasi tidak ada statement, tidak ada modul yang diberikan untuk bisa mengolah data-data atau hasil diskusi di forum tersebut. Kemudian yang terakhir fokus yang luas sebagai referensi untuk pengambilan keputusan. Artinya kalau kita lihat CEO, CTO, CFO dan lain sebagainya di perusahaan, walaupun dia mendapatkan usulan dari kecerdasan buatan dia kan masih bisa melakukan diskusi dengan direksi-direksi yang lain atau direktur-direktur yang lain atau ketua divisi yang lain. Ini kita seharusnya bagaimana dan lain sebagainya. Kalau melihat dari profit, melihat dari kecenderungan A, B, C dan lain sebagainya. Kalau AI itu mengambil keputusan ya berdasarkan data yang dia punya. Kalau dia tidak punya data, dia tidak mungkin bisa mengambil kesimpulan atau keputusan ya dari data yang lain. Misalkan kalau kita mengadakan rapat jajaran direksi, itu kan bisa lihat dari sisi profitnya bagaimana, kemudian pengeluarannya bagaimana, ada tidak ROI-nya dan lain sebagainya. Tapi kalau AI kan apakah produk yang di yang diperkirakan akan laris pada bulan April. Maka dia hanya bisa mengeluarkan list produk yang dimaksud oleh kata kunci atau keyword-keyword yang dimasukkan. Jadi, sebetulnya kecerdasan alamnya jauh lebih banyak keuntungan daripada kecerdasan buatan. Hanya saja kalau kecerdasan alamnya dibentukkan ke dalam kecerdasan buatan, akan lebih permanen, akan lebih teliti, dan lain sebagainya. Nah, ini ya notnya. Ini notnya, jadi Walaupun sebetulnya kecerdasan buatan itu terlihat wow, tapi sebetulnya ada banyak proses yang terjadi ya di balik itu yang itu menggunakan kecerdasan alamiah. Kemudian kita lihat perbandingan komputasi AI dengan komputasi konvensional. Nah, ini mungkin sudah kalian rasakan nanti ketika kalian sudah mendapatkan dasar pemrograman atau struktur data atau Pemrograman berorientasi objek dan mata kuliah kecerdasan buatan akan kelihatan bedanya komputer. perbedaan pemrograman komputer itu antara AI dengan konvensional atau yang biasa itu seperti apa. Kemudian ini juga perbedaan AI dengan pemrograman konvensional dari sisi processing, input, search, explanation, struktur dan lain sebagainya. Ini silahkan bisa kita lewati ya nanti akan kalian lihat kalau sekarang mungkin saya menjelaskan secara lisan tidak akan kalian tangkap eh, poinnya bagaimana tadi kan sebetulnya sudah kita jelaskan juga ya sebelumnya kalau AI itu fokus ke simbolik daripada numerik kemudian heuristik daripada deterministik dan lain sebagainya jadi ini intinya hanya membandingkan beberapa dimensi antara kecerdasan buatan dengan pemrograman yang biasa pemrograman yang biasa ini yang basic yang dasar pemrograman yang hanya menggunakan IDE IDE yang sudah ada contohnya mungkin ada yang pakai uh, Python, ada yang pakai uh, IDE Sublime Text dan lain-lain. Jadi ada banyak uh, tools tools yang bisa digunakan untuk yang konvensional tergantung bahasa pemrogramannya. Kemudian kita masuk ke contoh kecerdasan buatan. Di sini saya kasih tiga contoh saja, walaupun ada banyak ya saat ini. Yang pertama Siri, ya salah satu voice assistant dari perusahaan Apple untuk produk-produknya sekarang sudah tidak hanya di handphone saja, tapi ada di Mac mereka, ada di MacBook Pro, MacBook Air, kemudian iPad juga ada. Kemudian Siri itu bisa membantu mencari informasi, memberikan arahan, membuat penjadwalan, memanggil, atau melakukan telepon, ya, mengirim pesan, dan masih banyak lagi. Inputannya ada macam-macam, ya, rata-rata menggunakan suara, tapi dia juga bisa kadang-kadang mendeteksi apa eh, teks, ketikan, dan lain sebagainya, kemudian. Kalau kita lihat dari sisi kecerdasan buatan, Siri itu menggunakan teknologi machine learning. Machine learning merupakan bagian dari artificial intelligence, subsetnya ya, lebih fokus sebetulnya. Sekarang tidak lagi 100% machine learning, karena sudah ada unsur uh, pembaruan, sekarang sudah ada menggunakan approach-nya deep learning dan reinforcement learning, untuk bisa memprediksi lebih baik. Jadi sekarang Siri sudah akurasinya sudah lebih baik kalau kita bandingkan dengan Siri-siri di iPhone iPhone sebelumnya. Artinya data yang diperoleh oleh Apple semakin banyak, semakin memperkuat algoritmanya dan hasilnya juga tentu akan baik. Artinya ketika kita berbicara ke Siri mau melakukan apa, Sirinya akan memberikan respon atau action yang sudah jauh lebih baik daripada versi-versi sebelumnya. Contoh selanjutnya, ada Alexa, juga voice assistant, kemudian uh, smart assistant, ya, smart home assistant. Si Alexa ini dari perusahaan Amazon. Bisa, kalau di Amazon, uh, kalau di Alexa ini, contohnya, untuk uh, smart home itu bisa membuka. Tirai atau gorden kemudian membuka, eh, membuka, menghidupkan lampu, mematikan lampu, menghidupkan, eh, uh, mendeteksi bel, ada orang, dan sebagainya, dan sebagainya. Sekarang fiturnya sudah semakin banyak ya, daripada Alexa yang dulu pertama kali muncul, ini juga menggunakan machine learning, sekarang sudah dibantu dengan uh, deep learning dan reinforcement learning. Kemudian contoh berikutnya, tadi sudah sempat kita bahas, pengenalan wajah Facebook atau Meta ya, Face Recognition. Tadi ada foto di-upload, kemudian berdasarkan data-data kita atau foto-foto kita yang sudah pernah kita upload sebelumnya, foto profil kita, dan lain sebagainya, dia akan mendeteksi apakah ini Anda atau bukan. Teman Anda atau bukan. Apakah Anda mengenal dia atau bukan. Jadi di sini untuk pengenalan wajah Facebook ini menggunakan lebih dari 120 juta parameter untuk jaringan sarafnya ya. Ini menggunakan artificial neural network untuk pengembangan face recognition ini. Dan sekarang tingkat akurasinya 97 persen di kisaran 97 persen. Karena untuk beberapa foto itu bisa kalian lihat masih ada kesalahan ya. Karena mungkin dari sisi samping kanan atau samping kiri, kita terlihat seperti orang lain, jadi masih dideteksi sebagai orang lain. Nah, itu termasuk error, tapi error di sini, dihandling oleh Facebook dalam bentuk melakukan pengamatan, tapi terdeteksinya sebagai orang lain. Jadi, tidak misalkan kalau kalian buka website tidak connect dia 404 ya, tidak respon dan sebagainya. Tidak itu yang dilakukan oleh error handlingnya face recognition Facebook. Kemudian kita lihat ini subset atau bagian dari kecerdasan buatan. Jadi sekarang kecerdasan buatan itu tidak lagi artificial intelligence saja, tapi sudah banyak subsetnya. Ada machine learning atau ML, artificial neural network atau ANN, dan deep learning, atau DL, sekarang deep learning dan reinforcement learning, DL dan RL. Jadi, masing-masingnya ada kelebihannya, maksudnya kekuatannya dari machine learning itu. Contohnya, untuk melakukan komputasi tanpa diproses coding seutuhnya, karena dia bisa learning tadi ya, dengan berbagai algoritma yang nanti kita gunakan. Kemudian, ARN juga terinspirasi dari brain inspired machine learning model, kemudian deep learning ini juga bagian dari artificial intelligence yang sekarang saat ini deep learning itu powerful ya akurasinya lebih baik daripada metode-metode teknik-teknik sebelumnya, tapi memang uh, membutuhkan source yang tinggi, tidak yang biasa. Kita lihat yang terakhir algoritma kecerdasan buatan. Di sini beberapa algoritmanya ada yang disebut dengan jaringan saraf tiruan atau neural network. Kemudian algoritma genetik, genetis. Ya, di sini algoritma genetis ini menggunakan istilah-istilah yang kalian pelajari ketika kalian mendapatkan mata pelajaran biologi. Mata kuliahnya juga ada ya, biodas sekarang ya dapat di mata kuliah dasar. Kemudian astar searching untuk searching proses mencari jadi ada data dicari itu menggunakan astar searching salah satunya bisa kemudian support vector machine atau SVM dan algoritma alpha beta pruning. Alpha beta pruning ini biasanya digunakan untuk pengembangan game. Jadi kalau ingin menggunakan game, mengembangkan game itu Salah satu algoritma yang dipertimbangkan untuk digunakan atau untuk dimodifikasi adalah alpha beta pruning. Untuk yang chess game ya, ini digunakan algoritmanya. Kemudian kita lihat algoritma kecerdasan buatan untuk subset machine learning itu terbagi dua, ada supervised learning dan unsupervised learning. Nah, tidak usah khawatir, ini hanya pengantar saja ya, nanti bisa kalian cari tahu sendiri terasa bingung dengan istilahnya intinya algoritma kecerdasan buatan itu ini kemudian ini support vector machine discriminant analysis naive bias nearest neighbor linear regression ada decision tree tadi contohnya untuk diberikan kredit atau tidak kemudian untuk mengetahui kita harus main di luar saat ini atau tidak karena Mungkin kita lihat dari saat ini panas kah, hujan kah, suhunya berapa, temperaturnya berapa, dan lain sebagainya. Itu juga bisa menggunakan decision tree, salah satu algoritmanya. Tidak harus saklek decision tree. Kemudian k-means, Gaussian mixture, neural network, dan hidden Markov model. Setiap algoritma punya kelebihan dan kekurangan untuk mengatasi permasalahan. Jadi biasanya algoritma yang digunakan di aplikasi kecerdasan buatan algoritma yang sudah dimodifikasi jadi tidak pure 100% menggunakan algoritma yang sudah ada di kecerdasan buatan karena kan harus kita lihat aplikasi apa yang dikembangkan algoritmanya cocok apa kemudian berdasarkan data yang kita punya manakah ya algoritma yang paling optimal, efisien, efektif dan lain sebagainya sehingga rangkuman untuk kuliah kita hari ini pertemuan kelima PTM untuk untuk prodi TE dari prodi TRKB adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin, diprogram dengan program komputer, ada algoritmanya seperti supaya Mesin itu bisa berpikir menghasilkan hasil yang mirip dengan apa yang diinginkan oleh manusia, walaupun bentuknya berbeda. Ya, nanti bentuknya kan bentuk keluarannya tergantung dari masukan yang diberikan. Intinya, kan, ketika kita mau aplikasi ini dapatkan hasil penjualan terbaik pada bulan Januari atau Desember nanti programnya akan menghasilkan hasil ingin memberikan rekomendasi terhadap user yang sering mengakses uh, aplikasinya atau membeli dari aplikasinya misalnya mungkin diberikan lebih banyak voucher potongan harga voucher poto uh, ada potongan ongkos kirimnya dan lain sebagainya mungkin juga ada beberapa fasilitas seperti membershipnya gold dan lain sebagainya itu kan contoh-contoh Layanan yang diberikan oleh perusahaan terhadap user-user yang berkontribusi untuk pengembangan aplikasinya mereka. Nah itu termasuk hasil eksekusi eksekutif perusahaan terhadap decision yang diberikan oleh teknologi kecerdasan buatan mereka. Kemudian, penerapan AI banyak mempengaruhi cara kita hidup, berinteraksi, dan meningkatkan pengalaman dan kenyamanan. Karena sekarang, ya, apalagi setelah COVID, walaupun sekarang masih COVID juga, tapi sudah uh, tidak seburuk uh, dua tahun sebelumnya, sudah banyak aplikasi. Semakin banyak aplikasi, uh, kita tinggal menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang ingin dibantu dengan aplikasi tersebut, uh, kita? Gunakan ada positif negatifnya juga, ya. Beberapa data kita mungkin hak akan terekspos, tapi dari segi kemudahan dan kenyamanan, eh, itu menjadi salah satu aspek positif. AI terus berkembang, ini pastinya dia tidak mungkin berhenti akan terus berkembang, menghasilkan teknik-teknik yang lebih baik daripada teknik-teknik sebelumnya. Contohnya tadi, ya. Dulu, awalnya hanya artificial intelligence dan machine learning yang kuat, yang powerful. Sekarang, sudah ada ANN, sudah ada deep learning, sudah ada reinforcement learning, sudah ada natural language processing, sudah ada berbagai metode di bawah naungan artificial intelligence. Tapi, tergantung perbedaan, kita mau menggunakannya itu di ranah mana: tergantung proses bisnis, tergantung permasalahan, tergantung hal yang ingin di... Pecahkan atau dibantu dengan teknologi tersebut, tentunya AI lebih baik lagi dengan lebih banyak perbaikan, pengembangan, dan penerapannya. Kalau ini mungkin akan kalian rasakan sendiri di aplikasi-aplikasi besar yang kalian gunakan, di handphone kalian, di tablet kalian, di PC kalian, contohnya yang, yang paling digemari sekarang kan Instagram, kemudian Twitter, YouTube, Netflix, Spotify, dan lain sebagainya. Itu kan. Setiap tahunnya memberikan inovasi-inovasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Contohnya, kalau kita yang menggunakan Spotify, mungkin tahun ini dikasih apa musik yang sering kalian dengarkan, kemudian artis yang kalian eh, favoritkan, dan lain sebagainya. Mungkin tahun-tahun sebelumnya belum ada sampai sedetail itu, tapi tahun ini, tahun kemarin, ya, rangkuman tahun kemarin itu sudah sangat. Memberikan penjelasan tentang kita itu seben, sebenarnya, kalau mendengarkan musik itu seperti apa sih? Begitu juga dengan Netflix dan YouTube, jadi pengembangan pasti ada. Tidak mungkin ketika sudah punya aplikasi kecerdasan buatan, kemudian ditinggal begitu saja karena proses maintenance dalam aplikasi itu yang susah, butuh effort, butuh dana, dan lain sebagainya. Untuk pustaka belajar mandiri ini yang saya gunakan untuk mengembangkan PPT atau materi hari ini. Silakan yang ingin belajar lebih lanjut tidak menutup kemungkinan mengakses dari Google juga atau dari e-book ya. E-book sekarang sudah gampang sekali diakses, uh, di-download, di untuk dibaca dan lain sebagainya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar dan wawasan kecerdasan buatan hari ini. Uh, sekarang jam berapa? Masih ada 10 menit. Apakah sudah absen semua? Jangan lupa ya, absennya di e-learning hebat, sudah saya buatkan. Untuk yang belum, silahkan. masih ada waktu 10 menit, lebih kurang. Jangan sampai lupa untuk absen. Apakah ada pertanyaan tentang materi hari ini? Atau sudah paham semua? Intinya kalau dari prodi TRKB nanti untuk UTS, saya membuat soal dari materi yang saya sampaikan. Jadi silahkan pelajari PPT-nya dengan baik. Kemudian untuk algoritma tidak usah khawatir, tidak akan saya keluarkan yang detail. Mungkin yang saya keluarkan hanya algoritma yang digunakan untuk mengembangkan game. Ya, sudah tahu ya, tadi sudah saya sebutkan alfa beta pruning, hanya sebatas itu, tidak sedalam bagaimana algoritma itu bekerja. Intinya apa yang saya sampaikan hari ini itu yang saya buatkan ke dalam soal UTS. Mungkin sekitar paling banyak 10 ya karena ada 5 prodi. Kalau 50 soalnya ya 10-10 setiap prodi. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri, mungkin belum ada pertanyaan, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri kelasnya, jadi. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam kelas hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan uh, tambahan pandangan terhadap apa itu kecerdasan buatan. Saya ingatkan lagi, jangan lupa absen di e-learning bagi yang belum. Uh, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Banyak Ibu